PT Kereta Api Daop 7 Madiun Jawa Timur mulai memberlakukan tarif baru non-subsidi untuk reservasi kereta ekonomi. Peraturan ini mulai berlaku perjalanan kereta di bulan Januari 2015. Pemberlakuan tarif kereta ekonomi jarak jauh tahun 2015 terus disosialisasikan oleh PT KAI Daop 7 Madiun Jawa Timur. Setelah pencabutan subsidi tiket oleh pemerintah pusat, tarif baru non-subsidi untuk 5 kereta api yang melintasi stasiun Madiun mulai diberlakukan. Pembelian tiket kereta jarak jauh dengan pemesanan dalam 90 hari per awal Desember naik. Dari harga Rp45.000 hingga Rp75.000 menjadi sekitar Rp105.000 hingga Rp170.000. Pencabutan subsidi tiket ini akan digunakan untuk perbaikan sarana kereta, khususnya peningkatan fasilitas demi kenyamanan penumpang kereta. Untuk 1 Januari, untuk pembelian 1 Januari sudah menggunakan KA baru, kisaran untuk KA-KA tersebut Rp105.000 sampai Rp170.000. Sementara pencabutan subsidi tiket ini dikeluhkan calon penumpang kereta. Karena makin memberatkan perekonomian warga pasca naiknya harga BBM bersubsidi. Kami sebagai warga sebenarnya mengharapkan kalau subsidi tiket kelas ekonomi itu sebenarnya sebaiknya masih ada, walaupun dikurangi. Jadi jangan sampai ditiadakan semua. Terus terang kami sebagai masyarakat kecil keberatan ya. Para penumpang meminta pemerintah meninjau ulang kebijakan pencabutan subsidi tiket kereta ekonomi jarak jauh ini dan menerapkan harga tengah yang pantas. Sony Misdananto melaporkan untuk NET.